Oke, kita bakal rating kecantikan Cici dan Novaria nih. Di video kali ini, gue bakal rating sekaligus dua cewek. Alasan gue sekaligus rating dua cewek ini, karena skin mereka nih dikit ya. Jadi gue gabung aja lah. Kalau gue mau rating cuma hero Cici, pasti videonya nggak nyampe 20 detik udah kelar. Udah kayak durasi lo main ya, bentar banget. Udah lah, langsung aja, gas, kita rating. Pertama, Cici no skin. Rambut biru, baju oren. Dia tergolong cantik ya, walaupun gak bisa diem gerak-gerak mulu, tapi tetap cantik lah. Oke, okay. Oh ya, pertama lihat nih hero, gue agak ketukar sama hero dari MOBA 11 Doria. Pas Cici zaman-zaman belum keluar dan masih bertebaran di advance server, gue kira Doria itu hero Cici yang bakal hadir di Mobile Legend. Taunya cuma mirip. Fun fact-nya, Cici ini punya gaya yang sama kayak Uta dari karakter One Piece ya. Tapi gue malah melenceng dari tema ya, bukan yang rating kecantikan malah kemana-mana nih. Yaudahlah, gue rating di cantik. Next, Cici skin basic, rambut pink, baju merah. Ini cantik dan ya gemoy. Enak gitu ya kalau bisa mijit-mijit nih hero. Kelihatannya empuk gitu sih. Nah, ini juga mirip kayak skin Layla nih yang Starlight. Mungkin satu template kali. Udahlah, gua rating di cantik lagi. Next, kita moving ke Novaria no skin. Dari muka sih tipe-tipe gua nih, sangar ya kan. Kalau jadi pasangan MC kayaknya keren nih. Nova ceweknya, MC-nya Balmon ya kan. Cocok tuh. Dari foto gue juga suka, jadi gue rating di cantik lah. Nova skin basic, oke, masih sama kayak yang Dino skin tadi. Cuma bedanya dari pakaian lebih kebuka nih. Udelnya dipamerin. Boleh lah, kita rate di cantik lagi. Last, Nova Starlight. Nah, ini yang gue cari-cari. Dari foto aja udah cantik banget ya kan, apalagi dari entrance. Udah tampilan kekinian, roknya pendek. Udah jelas, pahanya mulus. Udah pasti kesukaan kalian ya kan. Oh iya, BTW ini ada 3 painted ya. Gue suka semua sih, gak ada yang gagal. Cuma kalau disuruh milih, gue pilih yang rambutnya pink. Kenapa bang milih yang pink? Ya gak apa-apa, suka aja gue. Udah lah, gue rating di paling atas pastinya. Cantik banget. Nah, dan akhirnya ada yang dapat rating paling tinggi nih. Jadi don ya, next apalagi komen.